Iya, disetujui 8 fraksi DPR RI, PKS menjadi satu-satunya partai yang menolak untuk menerima RUU tersebut. Kondisi pandemi, kesejahteraan, dan kesehatan warga menjadi alasan penolakan. Sementara merespon beragam kekhawatiran terkait anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani memandang pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara sebagai momentum awal proses sekaligus pemulihan ekonomi pada situasi pandemi. Undang-undang ini hanya satu langkah awal. Ini adalah bentuk konsensus, ya. Bentuk konsensus bahwa kita sepakat ibu kota negara ini kita pindah. Ya. Kenapa kita pindah? Karena kita ingin membagi, ya, membuat magnet atau epicentrum baru terhadap pemerataan pertumbuhan pembangunan seluruh Indonesia. Perpindahan ibu kota itu tidak kami anggap prioritas pada saat ini, karena masih banyak persoalan yang harusnya dipentingkan dan didahulukan, yaitu mengatasi ekonomi rakyat yang terdampak dari pandemi COVID ini. Sekarang yang 56% dari APBN, itu kenapa nggak kita prioritaskan untuk yang tadi yang lebih penting, nasib kehidupan, kesehatan, pendidikan, dan berlangsungan hidup rakyat, kenapa itu yang nggak prioritas dari 56% APBN itu? Kami dari Kementerian Keuangan tentu kita memahami kita sekarang masih dalam situasi pandemi COVID. Dan kita juga sedang dalam rangka pemulihan ekonomi. Dua hal ini akan tetap menjadi utama, namun di dalam pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara baru, terutama untuk yang momentum awalnya bisa dikategorikan sebagai proses untuk sekaligus pemulihan ekonomi.